partai bersama akan segera dimulai. Bagi Anda yang baru bergabung, tentunya ATSPP berada di sebelah kanan meja panitia. Ada penjihing FC langsung saja tadi masih melenceng. Masih berduel percuri ada nomor punggung 14 dari Gingin si kota nanti sendiri melewati satu pemain. Apa yang terjadi nomor punggung 14 ketengah saja terlepas dari kontrol untuk ulang kembali nomor punggung 14 dari SPP kembali tercuri. Masih Gingin sekarang Gingin apa sayang sekali nomor punggung 17 tadi amatkan saja areanya amatkan saja bola ke tengah itu panas buat kedua kubu walah tentunya. Masuk saja tadi kembali SPP nomor 27. Mari saja tengah siapa juga dalam turunannya di sana. Lagi-lagi masuk saja tadi ke depan untuk terumpatan nomor 98. Sarakai saja tadi. Malam tinggal ke lapangan pertandingan masih di hari saja nomor 10. Lagi-lagi bisa melewati dua pemain langsung saja ke tengah namun tidak dibiarkan begitu saja oleh sang pendek pertahanan dari SPP. SPP mencoba melakukan serangan melewati satu pemain jadi pelanggaran tadi dari Gihing FC. Hampir separuh pemain berada di area 16. ASPP kita lihat langsung saja di peta ke depan terlepas tadi kejadian di mana apa yang terjadi. Dari sisi tengah nomor 16 cari ragam langsung saja tadi apa yang terjadi hampir saja tadi berbuat gol pembangun sarana nomor 29 bekerja sama ada papak di sana terperangkap Said tadi bukan papak tentunya pemain yang sudah tidak asing panjang. Kembali nomor 8 dari GNFC. Langsung. Tambah waktu. 1 menit. BP. Dia berakhir sudah. Babak pertama di partai pertama tentunya. Yang mana yang tertentunya. Iya, wasit tengah sudah memberikan ada kapten dari sebelasan yang bekerja berjibaku tadi antar saja bola ke depan. Kembali lagi bola tinggal pada tempat pertandingan lebar ke dalam. Kembali SPP sekarang masih SPP
nomor punggung 2 kapten di sebelah sendiri saja tadi terjuli tadi nomor 7 bekerja sama pendek saja tadi kembali tidak terperangkap bersaing terlepas apa yang terjadi sekarang mencoba bermain dengan kapten kebelasan nomor punggung 23 lompat bola nomor STP sekarang STP melanggar saja tadi nampaknya terjadi melanggar ofisial dari Kepayan FC dan FC dari Toba Sandai supaya mengambil daftar pemain di beda apa ini dia sudah kembali membangun serangan nomor 12 ke tengah bola disenggol saja dari pemain dari Cihing FC melebar umpan melakukan tadi ada nomor 7 rupanya nomor 8 dan 7 namun tidak ada pemain SPP di sana. Jihing sekarang mencoba membangun serangan. Masih di bekerja sama yang sangat api. Langsung saja tadi. Lagi-lagi bekerja sama tadi. Dicuri saja tadi. Main dari Jihing. Sistem pencetak gol tentunya tadi. Dari Jihing. Kembali. Masih Jihing. Masih jalannya pertandingan. Ketanya tidak ada rekan yang sana. Kembali ada nomor 9 tadi. Nomor 9. Namun mengenai sasaran aman sudah lagi sekarang nomor 99 tidak terjadi pelanggaran masih betul yang sengit ada nomor 99 tidak juga terjadi pelanggaran tadi kembali langsung saja SPP membangun serangan langsung saja sudah dilakukan kembali lagi SPP dari Santai coba membangun serangan dari sisi kiri. Lagi-lagi nomor 7. Halo saja dari pemain dari Cihing FC. Sekarang masih SPP meniup-niup melewati satu pemain berputar-putar menari-nari bedang sadar saat dari nomor 7. Halo saja langsung saja tadi. On target tadi. Pemain dari SPP ada nomor punggung 23 melebar ke nomor punggung 12 tarik saya ke belakang ada nomor punggung 7 12 lagi yang dituju langsung terlepas tadi apa yang terjadi terburu-buru tadi nampaknya dan di sana apakah tim masih sendiri nomor punggung 10 melebar saja ke tengah namun tidak ada rekannya kembali tercuri oleh nomor punggung 99 kembali ditarik apa yang terjadi tidak terjadi pelanggaran. Dalamnya kotak kan? Luar. Luar. Luar kotak. Lihat saja, tentunya jangan pecahkan mata Anda. Langsung saja tadi. Namun masih meninggi di atas mistar gawang dari STP. Kembali kirim saja bola ke depan ada STP nomor 16 tadi. Berduel ada nomor 43 tarik saja berputar-putar meniup-niup menari-nari bertang-tang saat lagi nomor 16 kembali ada nomor 10 tidak menyebabkan dua pemain satu bersih tadi kembali gagal tentunya serangan dari anak-anak STP kembali membangun serangan dari sisi kanan nomor 12 langsung saja tadi lagi-lagi ada nomor 29 pencetak gol
tambah 24 menit tentunya. Apakah mungkin saja bola ke depan kembali harus saja tadi meraih sudah babak pertama. Babak pertama tentunya malam Cilengsi menghadapi ATSPP dari Batu Lapisan dari Kedudukan Unggul Cilengsi saat ini.